Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Irha sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Apa? Saya sebenarnya dilarang itu gebrak meja ya oleh mahasiswa saya. Katanya jangan Pak, dalam budaya Jawa nggak bagus katanya. Nah, karena dibilangin begitu ya, saya tetap gebrak meja. Bukannya tidak ya. Tapi ya nanti kita tanya nih. Saya kebetulan sobat era sekalian punya teman yang mendalami teosofi ya. Jadi teosofi itu salah satu aliran dalam filsafat yang arahnya kepada hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Nah, namanya Walid. Muhammad Walid. Tapi bukan Khalid bin Walid, bukan ya? Bukan. Muhammad Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua adalah orang yang memprovokasi saya untuk ngomong, membahas tentang tongkat Diponegoro. Karena begini, tongkat Diponegoro ini menarik ya, jadi kontroversi ketika dikembalikan pemerintah Belanda, ketika Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tongkat itu konon siapa yang pegang tongkat itu maka akan memegangnya. Nanti kita lihat ya, simbol menyimbol ini kan. Kita perlu rendezvous lah daripada di ngobrol apa menayangkan Rocky Gerung diadukan orang ya kan. Iya betul. Nah, kita rendezvous ya. Sony Muhammad. Oke, ya. Makasih, Pak. Okay. Undang-undang. Jadi saudara sekalian, Sony Muhammad ini komunikator ya, ahli komunikasi massa, praktisi juga ya. Jadi ya, sedikit lah, Pak. Tapi dari Unpad ya, komunikasi betul. Unpad ya. Jadi beliau termasuk konten kreator juga, platformnya di langit dan di bumi. Platformnya di langit dan bumi. Dan memang frankly speaking termasuk tim media Anies Baswedan ya. Yeah. Jadi ini untuk pembantu aja, Mas. Untuk pembantu ya. Pembantu aja. Sebenarnya kalau dibilang tim belum ada juga ya. Belum ada, Pak. Karena kan apa istilahnya? Ya belum didaftarkan secara resmi kan. Betul. Yang ada adalah voluntarily ya. Betul, betul. Ya, kita volunteer aja. Iya, volunteer-volunteer gitu ya. Termasuk Refli Arun, mana ada tim-tam-tim-tam-tim. Voluntarily kita ingin Indonesia bersama orang baik. Iya. Kira-kira begitu. Mas Walid. Siap. Stay di mana sekarang? Saya sehari-hari ada di daerah, di Blitar. Di Blitar? Di Blitar. Woy, keren. Saya kelahiran Blitar. 56 tahun yang lalu. Oh, luar biasa. Tapi ya, usia nggak usah disebut. Nggak perlu. Tapi nggak kelihatan 56 tahunnya. Oh, itu ya. Jadi Blitar bahaya sekali ya Blitar. Ya. Jadi Blitar tuh saya ingat baru pulang dari Aceh dikasih rencong saya sama orang Aceh. Jadi jadi begini. Saya terus terang saja tertarik dengan tongkat ini. Mungkin kebanyakan manusia Indonesia yang kadang-kadang, ini mohon maaf ya Mas Walid ya, mengaitkan sesuatu dengan sesuatu ya kan. Satu benda bersejarah yang diyakini bahwa itu benda itu ada isinya ya kan, ada wibawanya dengan sosok yang mungkin terkait dengan kontestasi politiknya ya kan, lalu dengan harapan masyarakat yang selalu cinta ratu adil kan gitu-gitu ya. Betul sekali. Betul. Wah itu wah mistifikasi politik yang itu luar biasa. Saya ingin ke Mas Sony dulu. Ini gimana cerita duduk ceritanya soal tongkat Diponegoro yang kemudian diserahkan pemerintah Belanda lalu dikembalikan ke Indonesia melalui Mendikbud Anies Baswedan, tiba-tiba Anies gone with the wind setelah itu. Ada isu begitu, oh, gara-gara dia mengambil tongkat itu in hand, ya kan? Betul. Tiba-tiba ada yang merasa dilangkai. Not mention the name ya, tapi okay. Ada yang merasa dilangkai. Silakan, Mas Sony. Ya sebenarnya kalau cerita tentang pengembalian tongkat pusaka Pangeran Diponegoro kan udah lama ya, beberapa kali juga di media. Itu termasuk sudah, Kick Andy ya ada iya, juga Kick ya. Kick Andy kemudian di beberapa media aku searching juga ada. Udah cukup. Cuman yang cukup menarik ini kan kemudian dikaitkan dengan 2024 ini gitu. Oke. Itu.
Dan sebenarnya gini, kalau boleh saya cerita, sebenarnya ini satu hal yang kebetulan ya. Jadi sekali waktu saya dikontak sama timnya Mas Anies yang beneran gitu. Oh, itu yang beneran ya. Bukan yang kita bukan yang volunteer ini. Yuk kita bikin konten yuk tentang kesehariannya Mas Anies gitu kan. Iya. Kemudian saya datang ke sana, waktu itu diminta untuk membuat beberapa ide dan gagasan lah tentang keseharian Mas Anies. Aku udah kirim tuh tiga ide dan gagasan lah. Iya. Kemudian saya datang, kita datang. Kemudian kan Mas Anies kan orangnya sibuk banget. Jadi selalu kok kejeda. Dan kemudian oh bukan kejeda ya, dijeda. Karena ada tamu lagi. Mau umroh melulu ini ya. Ada tamu lagi. Nah pas lagi waktu, kemudian waktu tinggal sedikit menuju maghrib waktu itu, ya silahkan Mas. Kita kan nggak mungkin pakai konsep itu gitu. Iya. Tapi kemudian lagi waktu aku lagi diem aja gini, aku ngeliat ada satu lukisan gitu kan di situ. Di Ponogoro. Di Ponogoro lah saya bilang. Oh, udah ini aja, karena selama ini kan belum ada yang ngupas secara langsung wawancara dengan Mas Anies. Iya. Gitu. Akhirnya sudah. Jadi ketika kemudian saya bilang, jadi gimana nih kontennya, Kang Sony katanya. Saya bilang cerita tentang ini tongkat pangeran di Ponogoro aja. Kan saya sudah banyak berkomentar di banyak media dan segala macam. Terus yes, tapi bicara tentang klarifikasi langsung Mas Anies cerita tentang pangeran di Ponogoro dan pendopo ini, saya bilang ini belum. Iya. Gitu. Dan itu pernah banyak orang juga bertanya. Ya udah oke. Kemudian kita lakukan syuting nggak lebih dari 25 menit waktu itu. Oke. Dan kayaknya mengalir aja. Oke. Gitu. Cerita tentang itu ya? Ya cerita tentang itu. Ya, dan ini beliau ini keren juga. Setelah dirunut ternyata keturunan Hamengkubuwono ke... Saya ke satu. Ke satu. Satu. Dari generasi ke-6 katanya? Ya generasi ke-6. Luar biasa. Jadi beliau ini Sunda tapi separuh Jawa. Ya. Jadi saya tuh nggak tahu. Saya taunya dari kakak. Kakak itu memang orang yang apa namanya... Orang yang selalu mempelajari tentang itu. Nah ketika kemudian ada tayangan tentang Mas Anies tentang Pangeran Diponegoro, kemudian saya cerita sama kakak. Kakak cerita bahwa kamu juga masih satu keturunan di Hamengkubuwono I. Kalau di Pangeran Diponegoro kan Hamengkubuwono ke-3. Tiga, ya. Oke. Ya disambung-sambungin. Nah udah setelah itu kemudian saya ngobrol sama Mas Anies tentang pengembalian. Ya ceritanya persis sama dengan apa yang kemudian diceritakan di apa? Mas Anies di channel YouTube-nya ya, bahwa tadinya kan ada pemerintah Belanda datang melalui duta besar Indonesia, duta besar Belanda yang ada di Indonesia akan mengembalikan, kemudian akan dikembalikannya secara rahasia, karena ini adalah benda yang sangat berharga dan para kolektor juga banyak yang memburu. Kemudian kolektor memburu itu bukan magisnya, itu karena mahalnya. Betul. Betul. Tapi enggak tahu berapa kisaran harganya, enggak tahu ya. Waduh, saya enggak berani. Oke, okay, go ahead. Nah, kemudian lapor ke Pak Presiden pada waktu itu. Iya. Kemudian Presiden juga untuk mengatur batas penerimaan. Tapi kemudian kalau enggak salah sekitar 3 hari sebelum pelaksanaan, karena waktunya dirahasiakan dan segala macam. Itu kemudian Pak Presiden waktu itu ada keperluan ke Filipina. Oke. Pada akhirnya kemudian enggak Presiden, waktu itu tahun berapa ya? 2015, akhir, 2016. Awal 2015 kalau enggak salah. Awal 2015. Oke. Oke, oke. Nah, kemudian akhirnya Mas Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena bicara tentang benda-benda itu kan masuknya kebudayaan ya. Iya. Mas Anies setelah kemudian ditunjuk gitu. Iya. Ketika ditunjuk kemudian diserahkan. Nah yang kemudian yang menarik kan biasanya kalau penyerahan itu kan pakai kotak kaca segala macam gitu. Iya, iya. Iya kan, kotak kaca dan segala macam. Tapi kayaknya buat pemerintah Belanda ini kan biasanya kalau benda-benda yang terjaga itu kan kaca segala macam. Ya, kalau kita lihat di film James Bond ya. Iya kan? Betul kan, di benda-benda dijaga yang, gitu kan ada. Ini yang menariknya itu tidak tadi. Tidak hanya itu tapi kena pakai laser segala kiri atas bawah. Nah tiba-tiba gitu. Dari Belanda itu kemudian menyerahkannya dengan cara digenggam dan diberikan kepada Mas Anies. Gitu. Oke, untung menerimanya tangan dua ya, bukan tangan satu gitu. Gitu. Okay. Ceritanya seperti itu. Oke. Okay. Nah setelah itulah banyaklah versi kan. Kemudian saya tanya pada orang-orang yang kemudian hadir pada waktu itu, penyerahannya di Galeri Nasional. Galeri Nasional
Jakarta sini. Iya, Jakarta. Jadi mereka datang itu, mereka datang ya? Datang tuh urusan Belanda, bagaimana pengamanannya dan lain sebagainya. Pokoknya tahu-tahu mereka udah ada di situ aja. Oke. Nah, di Samarkandnya dibuat sebuah event tentang pameran lukisan Raden Saleh. Raden Saleh ya. Raden Saleh. Galeri Nasional. Galeri Nasional. Kita ini nggak pernah nonton ya ke galeri. Galeri Nasional itu di mana sih? Di Gambir. Gambir. Di Gambir itu. Gambir ya. Ya. Depannya Gambir. Oke. Kalau yang di itu Museum Gajah beda lagi ya? Oh, beda beda. Beda ya. Beda. Bayangkan kita ini punya senang sejarah tapi nggak pernah. Besok-besok yang mau datang. Dan katanya, kalau katanya semenjak ini banyak orang yang datang. Oh, gitu. Oke. Okay. Ya, mau lihat tongkat itu? Pengen lihat tongkat itu. Saya yakin, saya yakin setelah kita ngomong ini banyak lagi yang ini. Betul. Nah, tapi ini mohon maaf ya. Kita sedikit kita tunda sedikit. Pasti Sobat Era tertarik kan setelah megang tongkat itu yang dikaitkan dengan kebesaran, kemegahan, macam-macam dan lain sebagainya. Yang pasti gosip-gosip politik lah, yang namanya gosip-gosip ya kan, termasuk juga Anies kemudian ada yang tidak berkenan dan the end of his office gitu ya untuk sebagai Mendikbud. Nah itu kita simpan sebentar. Saya mau tanya ke Mas Walid dulu ya. Soalnya kalau nggak ditanya nanti dari pulang ke Blitar. Jauh-jauh. Iya, Mas Walid. Iya. Gini, sebagai teosof ya, sekali lagi sahabat sekalian, teosof itu beliau ini sama dengan saya dari UGM, tapi beliau jurusan filsafat. Filsafat, ya beda-beda tipis lah dengan saya. Beda, beliau lebih senior satu apa generasi, tapi lebih tua, lebih banyak dari tuanya. Nah, dan beliau mendalami itu sampai sekarang ya, bahkan pernah menjadi wartawan di sebuah media yang memang membahas hal-hal yang posmo sifatnya dulu, ya. Posmo. Ya, posmo yang membahas hal-hal yang sifatnya spiritual. Spiritual, mistik. Mistik, gitu-gitu. Tapi sekali lagi, untuk klarifikasi dulu, point of clarification. Kadang-kadang orang bicara spiritual, mistik, dan ini jangan-jangan dalam bahasa kita sehari-hari klenik. Coba jelaskan dulu. Biar orang kemudian bisa menerima bahwa ini adalah sebuah ilmu, teosofi, antum apa filsafat UGM ya, nggak kaleng-kaleng kan, gitu. Silakan. Jadi ini ada perbedaan apa ya antara peradaban Timur dan Barat itu kalau di filsafat dibedakan. Kalau Barat itu rasional, kalau Timur itu intuitif kan begitu. Oke. Okay. Artinya apa? Artinya bukan kalau, tidak rasional, intuitif. Intuitif, intuitif. Artinya apa? Kalau intuitif itu tidak menggunakan penalaran yang metodologi sifatnya. Oke. Itu ada misalnya gini, ada peristiwa gitu, ya udah dianu langsung disimpulkan gitu aja. Dengan perasaan, dengan berbagai macam tebakan dan sebagainya. Sehingga seringkali kalau di peradaban Timur Jawa khususnya atau Indonesia khususnya itu sering muncul dongeng-dongeng atau mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, legenda dan sebagainya. Itu karena peradaban intuitif tadi. Kalau di Barat itu karena rasional, mereka kalau ada peristiwa yang apa ya sifatnya extraordinary gitu, itu mereka mencari, mereka mencari sampai sejauh mana kebenaran itu. Secara ilmiah kalau di Barat. Secara ilmiah. Iya di Barat kan. Di Barat, di Barat. Karena karena peradaban rasional tadi. Iya. Ini salah satu contoh itu pendiri mazhab parapsikologi. Jadi psikologi itu ada psikologi kuantitatif dan kualitatif gitu aja deh. Yang kuantitatif itu yang psikologi yang sekarang ini. Iya. Sedangkan yang kualitatif itu yang sepertinya pengikutnya Carl Gustav Jung atau Sigmund Freud itu yang kalau nggak salah ya ini kalau kalau salah mohon di ini. Kalau salah pun kita juga nggak tahu. Oh, gitu. Jadi ada Sigmund Freud itu soal yang lain ya kan. Oke. Okay. Jadi ada nama tokoh itu sangat terkenal dalam dunia para psikologi namanya Profesor J.P. Rinne. R-H-I-N-E. Oke. Okay. Itu dulu ahli botani, ahli tanaman. Oke. Okay. Tapi karena orang Amerika ya di, dari Duke University kalau nggak salah. Iya. Dia sebelumnya ahli tanaman, tapi kemudian karena dalam keseharian dia sering menjumpai orang yang punya kemampuan extraordinary gitulah. Jadi kemampuan yang itu kalau dinalar nggak masuk akal. Misalnya begini. Ada orang mau meninggal, dia tahu, sangat harinya, jamnya, tahu. Kok bisa ya kan gitu tanya. Dan itu terus berlanjut.
Terus besoknya ketemu lagi, ada orang punya kemampuan melihat jarak jauh, dari jarak yang sangat jauh. Itu itu clairvoyance. Iya. Sampai dia kemudian juga tahu ada orang yang punya kemampuan misalnya telekinesis. Jadi orang bisa melihat benda itu bisa digerakkan dari jarak jauh itu. Oke. Dia kemudian membuat satu batasan mendirikan mazhab yang namanya mazhab parapsikologi. Parapsikologi itu intinya adalah bahwa dia berpendapat bahwa manusia itu dalam kenyataan sehari-hari itu punya kemampuan yang disebut ESP atau extra sensory perception. Okay, itu sebutnya seperti ini, ESP ya, extra sensory perception. Nah, kemudian itu berdasarkan pengalaman. Ya. Setelah jadi ahli botani, kemudian Gatung jadi profesor psikologi itu si Cipirin. Akhirnya dari para psikologi itu kemudian ada yang namanya telepati, itu didefinisikan dengan jelas. Manusia itu dianalisis ada yang punya kemampuan telepati, clairvoyance, kemudian telekinesis, telemetri, sampai ada orang mau meninggal tahu. Itu jelas kemampuan yang artinya di luar kebiasaan lah yang namanya juga extraordinary. Yeah. Tapi sebenarnya fenomena itu tidak hanya terjadi pada manusia. Itu ada satu lingkup yang lebih luas lagi namanya okultisme. Iya. Yeah. Okultisme itu kalau nggak salah itu pertama kali dikenal dari sarjana Prancis namanya Levi siapa itu lupa saya. Itu. Tapi okultisme itu sebenarnya punya akar ke belakang. Yang sebelumnya pernah dikembangkan oleh yang namanya Dr. Franz Anton Mesmer, pernah dengan mesmerism ya. Oke. Okay. Dr. Franz Anton Mesmer itu dia seorang dokter, tetapi dia karena dia juga punya kelebihan ya. Dia meyakini bahwa setiap benda, terutama makhluk hidup, binatang atau semua benda lah, pada akhirnya teorinya begini, itu punya daya yang sifatnya magnetism, magnetik. Oke, okay, gini bro. Yeah. Kalau kita jelaskan yang seperti itu, pasti panjang kan penjelasannya, betul. Intinya adalah pendekatan filsafat Barat sama filsafat Timur itu berbeda. Kalau satu akal saja, kalau ini akal plus intuisi kan. Nah, intinya adalah pembicaraan mengenai tongkat Pangeran Diponegoro, Anies, kekuasaan itu, pembicaraan bukan hanya tahayul, bukan hanya klinik, tetapi sesuatu yang bisa dijelaskan. Bisa gitu. Nah, itu maksudnya. Betul. Istilahnya kalau nanti orang pusing ini, apa ini Rene, apa macam-macam. Kalau dalam filsafat itu istilahnya intelligible gitu loh. Oke. Intelligible. Jadi intelligible itu masih bisa dinalar. Masih bisa didekati dengan penalaran. Iya, gitu. Oke, nah. Pertanyaan saya kan adalah apa yang Anda lihat dari kontroversi tongkat Diponegoro dan Anies Baswedan? Anda bisa melihatnya dari tongkatnya, dari Aniesnya, dari apanya? Karena orang lain juga pengen tahu ini kenapa sih tongkat menongkat kok tiba-tiba seolah-olah Anies bermasalah gara-gara menerima tongkat itu dengan tangannya. Atau bahkan itu dianggap sebagai sebuah jalan ke depan begitu. Kalau dianggap bermasalah karena pegang tongkat, saya kira ya benar juga. Ini menurut saya, pandangan saya. Saya punya banyak narasumber, tapi ini sifatnya bukan literer, bukan dari buku, tapi dari tutur. Banyak kenal orang, apalagi dulu saya seorang wartawan mistik ya. Jadi saya kenal kiai, paranormal, dukun, dan sebagainya. Dan dari situ saya mulai belajar yang memahami bahwa ada benda-benda tertentu itu yang memang memiliki kekuatan yang sifatnya itu tadi extraordinary tadi. I see. Okay. Supernatural tadi. Salah satunya termasuk tombak. Itu kalau saya menurut bukan tongkat ya, kalau saya membahasakan tombak itu. Okay. Tombak itu pusaka memang, pusaka. Dan seperti Nabi Musa juga punya pusaka kan yang untuk membelah lautan, Nabi Sulaiman juga ada pusaka. Punya tombak juga, tongkat juga. Artinya tongkat ini memang itu simbol, kalau menurut saya simbol pembebasan. Simbol, bukan simbol kekuasaan, tapi simbol pembebasan kalau menurut saya. Karena apa?
kalau kita rujuk dari dongeng itu, siapa yang memiliki tongkat cakra itu? Namanya, nama lengkapnya apa tongkat itu? Tombak, kalau saya memahaminya Tombak Kiai Cokro. Oh, Kiai Cokro ya. Tombak Kanjeng Kiai Cokro. Kanjeng Kiai Cokro, ya. Oke. Itu tombak itu, saya nggak tahu asal-usulnya, tapi saya baca di literatur itu, tombak itu sudah berumur, itu sudah ada sejak abad 16, berarti 1500-an. Iya. Dan tombak itu bukan punya Pangeran Diponegoro. Tombak itu muncul sebelum Perang Jawa dimulai. Tahun berapa tombaknya? 1500? Kalau menurut yang saya baca ya, itu abad 16, berarti 1500-an. Oke, okay. Dan kita tahu Perang Pangeran Diponegoro 1825, 1830. Iya, betul. Panunya perangnya. Jadi abad 19, itu abad 16? Itu abad 16. Okay. Tombak itu, karena diceritakan di situ bahwa tombak itu berasal dari Demak. Oke. Okay. Disimpan oleh seseorang, dan jelas kalau tombak itu berasal pasti dari tokoh, kalau enggak tokoh kekuasaan ya tokoh spiritual pada waktu itu. Atau mungkin juga tokoh kekuasaan sekaligus spiritual. Sorry, kalau bangsa Arya Penangsang apa-apa itu tahun berapa itu? Arya Penangsang itu juga sekitar 1500-an itu. Oke. Okay. Jadi kan Arya Penangsang, kemudian Demak ya. Iya. Nah, Demak itu ada Pangeran Diponegoro ya. Sorry. Pangeran Benowo. Iya. Dan saya mencurigai itu tongkat itu berasal dari Pangeran Benowo. Oke. Okay. Ini pendapat saya. Saya sambil ngecek ya, Pangeran Benowo ya. Enggak apa-apa terus aja. Pangeran Aryo Benowo ya. Ya, Pangeran Benowo dari Demak itu. Itu yang sebetulnya dia yang berhak atas kekuasaan Demak kalau enggak salah. Rupanya Pangeran Benowo ini merupakan anak kandung dari Mas Karebet atau Joko Tingkir. Betul. Oke. Okay. Tapi dia enggak mau jadi raja. Oke. Okay. Dan kalau menurut cerita tutur dari tokoh-tokoh spiritual, sebenarnya yang mendapatkan pulung itu semacam wahyu lah. Semacam wahyu itu Pangeran Noro. Tapi Pangeran Benowo enggak mau jadi raja dia. Itu. Kemudian diserahkan, saya enggak apa ya, diserahkan ke adiknya atau siapa gitu. Kemudian dia merantau gitu sampai, kalau yang saya tahu itu makamnya di Tulungagung. Okay. Di dekat Pantai Popoh sana, itu Pangeran Benowo. Jadi tombak Cokro ini, tombak Kanjeng Kiai Cokro ini yang disebut-sebut sebagai tombaknya Pangeran Diponegoro ini, ini kalau menurut literatur berasal dari abad 16, dan itu dipegang oleh Pangeran Diponegoro itu beberapa tahun sebelum Perang Jawa dimulai, sebelum apa? Babat Tanah Jawa ya? Apanya? Perang Jawa itu babat Tanah Jawa itu. Perang Diponegoro itu kan Perang Jawa, disebutnya Perang Jawa. 1825 sampai 1830 itu Perang Jawa. Oh, dianggap Perang Jawa ya? Iya, karena perang yang paling besar. Kalau generasi muda ditanya, apa yang terjadi pada tahun 1825, 1830? Sholat Maghrib. Jadi itu. Silakan. Jadi, saya termasuk orang yang penasaran ketika tahu, oh rupanya Pak Anies ini pernah pegang dia tombak ya. Itu kalau menurut pengetahuan teosofi lah, dalam tanda kutip teosofi itu memang di dalam sebuah pusaka, apalagi pusaka seperti itu ya yang sudah dinyuan lama itu memang punya energi yang itu kalau bisa masuk ke seorang bisa masuk, dan itu mengaruhi. Dan itu nayo sifatnya. Nayo tahu, nayo itu begini. Nayo itu misalnya sampean nyari sesuatu. Iya. Ini susah ketemu. Tapi ada orang enggak nyari malah dia ketemu dia. Iya, ya. Jodoh. Nayo. Memang jodoh. Iya, jodoh. Jadi kalau tadi saya perhatikan dari Pak Sony tadi cerita bahwa itu sebenarnya sudah dipersiapkan secara rahasia dan mau diterima oleh presiden. Dia tidak bilang begitu, tapi intinya Anies yang terima ini. Intinya gitu ya. Ya. Oh, ya. Mungkin ada yang keberatan ketika Anies terima dari tangannya itu, tapi dia nggak bilang apa-apa tadi soal yang lain. Ya. Oke. Jadi ketika terima pegang tongkat itu ya, itu menurut pengetahuan empiris saya memang ada energi yang masuk.
Karena saya sendiri pernah dulu. Dengan catatan jodoh tadi ya. Jodoh, nayuh istilahnya jodoh. Karena kalau, karena kalau pegang-pegang aja Belanda pegang semua. Ya gitu. Dan biasanya kalau memang itu berjodoh dan energi masuk, itu kemudian secara spiritual itu kemudian apa ya istilahnya moncer atau gimana gitu ya. Moncer artinya apa? Melesat. Dah, melesat gitu loh. Karirnya naik lah sama okay. Itu. Itu terbukti ketika Pak Anies itu sudah selesai jadi menteri. Ya. Tidak berapa diselesaikan. Ya, diselesaikan gitu ya. Dari menteri tidak berapa lama kemudian dan tanpa Anies pernah menduga, kemudian dilamar untuk menjadi gubernur DKI. Ya. Ini luar biasa ini. Iya, iya. Dia ini sesuatu yang di luar juga. Dia diberhentikan itu tanggal 27 Juli 2016. Iya. Sementara Refli Harun nulis 11 Agustus itu mendorong dia kan menulis. Kemudian kira-kira bulan November mungkinnya sudah sudah pendaftaran kan kalau salah. Iya, karena saya ingat Januari saya menikahkan anak buah saya, ngundang tiga-tiganya. Datang Ahok datang, Anies datang, yang enggak datang AHY. Oke, oke. Iya, iya, menarik. Jadi gitu. Itu kemudian setelah pegang itu. Jangan lupa juga ada PA212 kan waktu iya, 2016 lagi rame. Di luar apa? Di luar yang bisa dikendalikan oleh Anies, itu kemudian jadi gubernur. Bahkan ketika jadi gubernur, saya yakin Anies itu, Pak Anies itu tidak pernah berpikir untuk apa, untuk RI1 gitu loh. Karena kan satu nggak punya partai. Yeah, ya. Dari mana dia mau bisa mencalonkan dari ini? Tapi kemudian juga, tiba-tiba Nasdem mengusung beliau ini untuk dari. Padahal kalau kalau Nasdem tidak mbalelo, udah pasti kan calonnya dari istana semua pasti ya. Betul. Karena kan Demokrat PKS nggak nyampe 20%. Betul. Ya. Makanya. Oke. Tapi kita kan bicara hari ini yang belum belum pendaftaran loh. Iya iya iya. Ya, oke silakan ya, terus. Okay. Nah kalau melihat dari perjalanannya seperti itu saya kira masuk akal kalau memang ada entitas yang sifatnya spiritual itu yang masuk ke dalam. Tubuh Anies karena ada jodoh tadi. Ibarat ini ada rumah ya. Iya. Rumah dan untuk ini. Sehingga sorry. Saya mau ini mau ngasih link ke Mas Sony. Lalu siapa tahu Mas Sony iseng-iseng nge-link ke Anies Waswedan. Oh gitu. Tapi terus aja. Oke, okay. Gitu. Terus aja. Terus jadi aja. Seperti itu dan selebihnya kalau kita kembali ke zaman cerita tadi bahwa tongkat itu bukan punya Pangeran Diponegoro. Okay. Itu datang ketika sebelum Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Jadi akan ada kemiripan ketika tombak itu dipegang oleh Pangeran Diponegoro baru dan saya meyakini saya punya cerita yang non mainstream tentang Pangeran Diponegoro ya. Yeah. Banyak tersebar di media sosial itu wah Pangeran Diponegoro gini. Tapi saya punya pendapat yang non mainstream bahwa Pangeran Diponegoro itu dulu sebenarnya tidak punya niatan untuk melawan. Seperti Anies ini, Anies itu tidak pernah memusuhi, tidak pernah mengkritisi pemerintah, tapi oleh buzzer dan pendukungnya, fannya, itu seolah-olah diposisikan seperti itu. Padahal setahu saya nggak pernah. Itu katanya seperti itu. Pangeran Diponegoro juga begitu. Begitu dia terima tombak Kyai Cokro itu, berdatanganlah orang-orang sakti ini dan Bung Refli harus memahami bahwa perang pada zaman dulu itu bukan perang seperti yang kita lihat terus bedil-bedilan gitu atau pakai pedang itu enggak ada gitu. ada juga spiritual oh banyak bahkan menurut saya itu 60% spiritual I see gitu karena apa karena kakek saya sendiri itu sebetulnya penasihat spiritual perangnya Pangeran Diponegoro. Oke. Okay. Gitu. Loh ini masih ada urus. Iya, ya, makanya saya berani bercerita soal itu karena saya juga berarti dapat. Generasi ke-6 juga? Itu canggah. Ini makamnya ada di Pantai Serang, Blitar Selatan sana. Enggak, Mas Walid. Canggah itu bapak, kakek, buyut, canggah. Generasi ke-5 ya? Generasi ke-5, oke. Okay. Ke-5, yeah. Saya generasi ke-5. Jadi kakek saya itu aslinya Jogja. Jakarta Raden Mas Suro Dipoyono itu. Okay. Makanya masih ada. Dan itu saya mendapat cerita non mainstream itu ya dari bapak saya, dari kakek saya, termasuk dari almarhum Yai Haji Muhammad Gunardo saya. Iya. Apa Muhaimin?
Kiai Haji Muhaiminan Gunardo. Muhaiminan Gunardo. Gunardo. Okay. Beliau itu juga masih berdarah dari Keraton Jogja juga. Tapi dia beliau mengasuh pondok pesantren Kiai Parak Bambu Runcing. Okay. Pernah dengar peristiwa 10 November? Iya. Bambu Runcing. Iya. Lah itu nyepuhnya di ayahnya Kiai Muhaiminan itu. Oke. Okay. Jadi dulu bahkan pernah Pak Ruslan Abdul Ghani pada waktu itu sempat bawa wartawan Amerika untuk mewawancarai di pondok pesantren itu di Temanggung, di Parakan Temanggung. Iya. Itu di sana. Jadi kembali soal ya, Kiai Cokro tadi bahwa menurut saya, nah ini kalau ada Pak Anies di sini kita bisa tanya langsung ini, gimana perasaannya ketika memegang tombak itu? Pasti biasanya geringgingan, Pak. Geringgingan apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa geringgingan itu semutan. Oh, semutan. Jadi seperti ada energi listrik itu mengalir di sini. Tapi okay. Itu halus sekali. Oke. Okay. Jadi kalau ada Pak Anies bisa bercerita seperti itu nanti akan valid gitu loh. Teori saya dengan kalau dengan di ini. Episode kedua nanti saya juga menanyakan. Jadi Mas gimana rasanya ketika? Oh itu Mas Sony yang bikin itu? Iya. Yang bikin ini? Iya betul. Videonya aja? Iya buat videonya itu. Itu kan baru episode 1. Di episode kedua tuh nanti akan diceritakan tentang korelasi antara perjuangan di Ponorogo dengan kemerdekaan. Itu punya korelasi. Nah di situ saya sempat tanyakan juga kan. Bagaimana Mas rasanya gitu kan? Ya. Nanti kita lihat aja jawabannya apa di situ. Oke. Okay. Wawancaranya sudah. Wawancaranya sudah. Oh, editingnya yang belum. Editing lagi proses. Oke. Okay. Nanti hari Jumat kita tayangkan. Oke, okay. Itu bedanya Refli Harun kan? Kita online anu apa live melulu kan? Iya. Karena dia butuh visualisasi ya. Iya. Oke. Okay. Mas Sony, saya balik ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu biasa-biasa aja, itu peristiwa luar biasa ya. Kembalinya tongkat, kemudian jodoh tadi, dipegang tangan, ada energi dan lain sebagainya. Yeah. Tapi ada gosip-gosip katanya ada yang berkeberatan. Kita nggak perlu not mention the name, tapi kita ada yang berkeberatan gara-gara. jadi coba ada unsur keberatannya itu aja tanpa harus menyebutkan siapa yang berkeberatan. Yeah. Saya dapat informasi bahwa kejadian itu membuat ada orang yang merasa keberatan. Iya. Gitu. Terutama ya para guru spiritual ya. Iya. Gitu. Kenapa kok kemudian bisa sampai dipegang oleh Mas Anies? Gitu. I see. Nah itu yang kemudian jadi sangat penting lah. Gitu. Oke. Okay. Itu. Dan itu 2015 ya? Iya 2015. Tapi jaraknya jauh juga dong. Kita kaitkan dengan reshuffle 2016 Juli itu. Iya itu kan salah satu poin penting ya. Di luar daripada hal-hal yang lainnya. Enggak. Gitu, yang saya dapat. Enggak single stream ya? Enggak single. Oke. Okay. Jadi sobat air sekalian, Mas Sony ini juga memberikan sering karena dia kadang-kadang mendapatkan info dari tim aslinya, tim resminya ya. Ada beberapa ini cerita kita agak nyimpang sedikit ya. Mas Walid bisa juga menimpali. Itu ada benar ya cerita tentang kamar yang 100 tahun tidak ditiduri lalu tiba-tiba disuruh Mas Anies tidur dan bisa gitu. Ada memang ada ya? Iya betul. Bener ya, jangan nggak bohong. Bisa dikonfirmasi. Oke. Jadi kan gini kejadiannya. Dari yang tayangan video itu kan kemudian di komentar itu ada salah satu yang memberikan komentar bahwa dia mendapatkan informasi bahwa Mas Anies pun pernah tidur di satu kamar yang sudah 100 tahun tidak ditinggali di Tegalrejo. Punya Kiai Hasan Sari itu. Oke. Nah di situ. Ponorogo. Dan konon katanya nggak banyak orang gagal. Oke. Kemudian bisa. Artinya ada yang mencoba. Ada yang mencoba. Iya. Beberapa pejabat mencoba. Tapi macam-macam. Ada kuncinya nggak bisa ditemukan. Okay. Ada yang nggak sanggup dan segala macam. Oke. Okay. Gitu. Tapi kemudian Mas Anies waktu itu berhasil ya tidur di situ dan alhamdulillah nggak jadi apa-apa. Oke. Okay. Tidak terjadi apa-apa. Baru-baru ini aja ya? Enggak, udah cukup lama ya. Masih ya, cukup lama ya. Cukup lama itu berapa bulan, setahun?
waktu masih menjabat gubernur kan? Iya. Oh, masih menjabat gubernur. Iya. Bukan sekarang ya, bukan. Jadi pernah saya nanya, jadi gimana Mas rasanya? Biasa aja katanya dia bilang. Biasa aja. Biasa aja enggak ada apa-apa dan segala. Mas Walid ya. Saya ini juga kadang-kadang ya, juga misalnya kayak rencong inilah ya. Hmm. Saya dikasih orang rencong, ya saya ambil aja biasa aja. Hmm. Saya anggap souvenir kan? Iya. Lalu tapi karena kalau kita mau masukkan ke kabin atas kan enggak bisa. Karena dianggap senjata kan? Heeh. Ya, terpaksa kita masukkan di bagasi. Di bagasi ya, ya kan? Hmm. Lalu pesawat kan di pesawat iya. kan? Iya. Lalu dia bilang, "Wah, udahlah nanti saya titipkan aja ya ini yang protokolnya itu ya." Kan saya diundang partai lokal di sana. Udah kita titipkan aja di benda, barang-barang yang dianggap berklasi anu apa benda tajam apa apa khusus gitu kan? Ya. Begitu dia pegang, anu dia apa kayak bulu kuduknya berdiri itu arung itu. Saya bilang kok aneh juga. Saya biasa aja megangnya. Apa karena anu ya? Kalau kita berpikir rasional, itu penjelasannya rasional atau jodoh-jodohan? Ini itu sebenarnya gitu. Kan fenomena. Supernatural, artinya itu berpikir atau enggak, ini atau enggak, itu akan berpengaruh sama. Tapi ya itu tadi. Oh artinya gini, kita mau percaya enggak percaya, itu tetap akan terjadi. Berproses. Berproses. Yeah. Cuman ada yang jodoh ada yang enggak, nah, gitu aja. I know, I know. Okay, itu okay. Itu aja. Oke. Okay. Itu jadi tanpa itu benda itu seperti misalnya kalau air ya, air disiramkan ke kain pasti basah lah. Itu akan terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga agak sedikit percaya. Saya punya keponakan. Ya sekarang usianya kira-kira 23-24 lah. Tapi waktu dia SMP, peralihan antara SMP SMA, dia itu bisa punya kekuatan supernatural. Dia melihat orang, dalaman orang itu bisa dia lihat. Oh iya. Jantung, paru-paru, komposisi gitu-gitu. Kayak ronsen gitu. Iya kayak ronsen dia. Ketika dia melihat saudara sepupu ketawa dia. Namanya kita panggil dia, kenapa deh katanya tulang semua gitu. Dan dia menyebutkan komposisinya tanpa mikir lagi, oh tulangnya sekian ininya sekian katanya. Nah itu 3-4 tahun saja setelah itu hilang ya, betul. Sama sekali ya. Saya kira itu fenomena ponari mungkin ya. Ponari kan juga begitu kan, sakti banget gitu ya, sakti awal gitu kan, tapi udah itu hilang ininya. Oke. Biasanya emang begitu. Jadi saya sendiri pernah mengalami soalnya. Wow, dulu itu kalau lihat, jadi kalau dalam ruangan gitu ada 3 orang, yang saya lihat itu ada 10 orang, bingung yang lain siapa gitu. Iya. Yeah. Tapi itu juga kurun waktunya nggak lama, cuma 10 tahun gitu. Habis itu ya hilang ya, sekarang udah nggak hilang lagi. Gitu. Oke. Okay. Seperti itu. Jadi sense itu hilang sendiri ya? Hilang, bukan hilang sendiri, memang saya ingin, tidak ingin seperti itu, karena itu sangat mengganggu. Oh iya benar, karena begini, saya juga pernah punya teman di Palembang ya, yang bisa melihat makhluk halus. Jadi dia, misalnya dia takziah, meninggal gitu-gitu, dia bisa lihat rohnya macam-macam gitu-gitu. Iya, gimana dia nggak keampun-ampun, dan dia pengen menghilangkan itu karena dia tidak belajar apa-apa sesungguhnya. Dia cuma belajar apa ilmu apa pernapasan, mengolah napas ya kan. Bisa. Cuma pengolah. Tapi dia tiba-tiba dapat itu. Jadi peka dan sensitif. Nah, sementara yang pengen betul untuk tujuan enggak dapat. Enggak dapat. Jadi tapi keampun-ampun dia. Karena gimana dia ada mayat misalnya, lalu dia melihat orang yang berdiri lagi apa gitu-gitu, wah itu bisa bikin orang merinding juga. Kalau sekarang ini saya pribadi itu masih kadang tiba-tiba peka itu, terutama kalau ada orang mau meninggal. I see. Saya seperti loh kenapa kok saya apa seperti melihat dia kenapa? Ini salah satu empiris baru saja seminggu yang lalu ini. Jadi pada waktu khol Yai Abdul Jalil Mustaqim di Tulungagung sana, itu yang biasanya diundang untuk ceramah itu salah satunya adalah Gus Haidar itu putranya Yai Muhaiminan. Dan saya mengenal beliau. Biasanya kalau khol itu khol di sana biasanya saya jarang hadir dan ingin ketemu beliau jarang. Tapi waktu itu sangat ngepet pengen ketemu Mas Sendang atau Gus Haidar tadi. Iya. Kenapa? Enggak tahu pengen ketemu kenapa ya.
ada rasa kangen gitu loh. Bahkan saya sampai cari tempat di belakangnya beliau bicara di belakang panggung itu, yeah. Saya panggil Mas Endang. Nolah tapi lupa sama saya. Iya. Yeah. Lupa karena udah 18 tahun enggak ketemu kan. Hmm. Tiba-tiba kemarin meninggal dunia. Innalillah. Waktu ketemu kapan? Seminggu yang lalu. I see. Saya tuh juga heran, dulu kan sering setiap kali ada call itu, setiap tahun ada call dan beliau itu hadir sebagai penceramah. Tapi tahun ini saya tuh tiba-tiba pengen sekali ketemu, sampai saya minta tolong ini supaya saya ingin ketemu, enggak tahu. Cuman rasa ingin ketemu itu kenapa kok sangat sekali gitu loh, kenapa nggak dulu gitu loh, ada apa. Terus tiba-tiba ketika kemarin diberitahu, baru waktu saya tiba di Jakarta kemarin ini diberitahu Gus Haidar meninggal, lu saya kaget. Aduh gimana nih. itu salah satunya yang baru saja terjadi tuh, dan sebelumnya banyak, cuman kadang-kadang untuk melampiaskan itu saya sering nulis, gimana apa tulis di WA guyon gitu. Mati tuh rasanya gimana? Sampai saya bilang gitu, saya sering banget mati itu. Teman saya ribut, udah jangan. Tanya bisa. Nabi Idris. Itu terus ini. Ini yang pengen mati. Dan apa? Ya itu. Jadi kadang-kadang masih muncul, atau kadang-kadang misalnya begini. Misalnya ada seseorang yang saya kenal dekat gitu. Ada apa-apa tuh? Seperti diberitahu, entah lihat mimpi, entah langsung itu, dan ternyata bener gitu loh. Seperti yang saya ceritakan tadi, tapi nggak akan saya buka di sini. Itu seperti itu. Ya, kembali kepada cerita tentang tongkat di Diponegoro itu, sebenarnya ada satu soal yang kadang-kadang bisa kompatibel, bisa tidak ya, tergantung bagaimana apa ya. Di satu sisi kan Pangeran Diponegoro Islam, seorang Muslim kan, dan sangat Muslim kan, dengan baju yang pakai sorban, sorban, gamisnya itu satu. Tapi kita tahu budaya suku terbesar di Indonesia ini, orang menganggapnya budaya klenik, karena memang dari tradisi sebelum pra Islam lah, kira-kira begitu ya. Berpadu, berakulturasi, jadi budaya baru. Kita ngomong ini loh, sekarang susah sih kalau ngomong nanti jalan kebencian, berbau sara dan lain sebagainya. Padahal kita ingin membahas ini secara dalam ilmiah ya. Nah itu kita tahu bahwa yang begini-begini kan nggak mudah jadinya kan. Betul. Oh gimana nih, dia seorang Muslim kok tiba-tiba soal tongkat menongkar, soal apa energi dan lain sebagainya kok dikaitkan sama itu, walaupun Islam sendiri mengakui hal yang gaib ya kan. Itu gimana pendapat Mas Walid? Jadi gini, ya agar kita tidak dituduh, kita kan paling gak enak dituduh syirik, dituduh syirik juga gak enak, dituduh klenik juga gak enak gitu. Betul. Jadi gini, soal memang syirik atau tidak itu kan itu kalau ditinjau menurut fikih kan, iya gitu. Tapi dalam Islam sendiri itu di samping fikih ada ilmu tasawuf juga, ada banyak cabang itu Pak, termasuk untuk mendalami hal yang gaib. Sebenarnya untuk kasus Pangeran Diponegoro lu kok tadi saya belum cerita ya, Pangeran Diponegoro itu dulu awalnya menurut saya non mainstream ini, ini tidak ingin melawan Belanda. Memang gak marah ketika tanah leluhurnya itu dipatokin, dipatokin makamnya itu, tapi tidak ada niatan jalan untuk merancang peperangan, itu nggak ada. Iya. Nah, menurut saya dia mau melakukan peperangan itu karena ada orang lain yang datang kepada beliau. Ayo kita usir aja Belanda itu. Dan yang datang itu macam-macam. Ada kiai Mojo, termasuk kakek sendiri itu Kejawen. Kakek saya itu Kejawen, Islam Kejawen. I see. Islam lagi, kok Islam memang. Iya. Tapi Kejawen gitu. Iya. Ada yang macam-macam. Latar belakangnya macam-macam. Itu, dan kalau menurut Yai Muhammad Gunarto, pernah waktu saya dulu KKN di Kalianggrek Magelang. Oke. Saya ngundang Pak Yai karena kan beliau tinggal di Parakanan dekat pas pengajian. Saya ketua ketua unit di Diponegoro, KKN UGM. Cerita Pangeran Diponegoro itu pengikutnya ada 17 dan semuanya jadi wali. Lah kalau Yai itu kan biasanya sanepan. Semuanya jadi wali itu maksudnya itu ilmunya tingkat wali.
Itu menurut pemahaman saya. Ya. Jadi Pangeran Diponegoro ini tokoh. Ya. Dan ini dikelilingi oleh 17 orang yang punya ilmu setingkat wali. Setingkat wali, ilmu gaib ya ini ya, di sini. Ya. Mas bukan ilmu berhitung, bukan ilmu matematika, ini ilmu gaib. Setingkat wali. Ini yang cerita Pak Kiai Muhaiminan. Iya. Banyak benar saya tanya, lho kakek saya, kakekmu itu sudah setingkat wali dan itu memang ini. Oh, termasuk tadi yang kejawen tadi ya. Yang kejawen tadi. Oke. Okay. Jadi gini, saya sedikit banyak juga banyak mempelajari ya ilmu-ilmu kekaiban termasuk dari beliau Pak Kiai Haji Muhaiminan Gunarto itu. Sebenarnya ilmu Jawa itu dasar luar biasa. Hmm. Jadi dia islamkan gitu loh. I see. Apa ritualnya itu bukan ritual klender terus pakai bunga apa? Enggak ada. Saya itu diajarin bagaimana cara menemui roh orang yang sudah meninggal. Itu kan sudah jauh dari cerita-cerita dalam tinggi-tinggi kan? Iya. Saya diajari, memang saya diijazahi. Cuma belum berhasil karena itu berat agak berat. Ya, berhasil separuh lah. Itu sama sekali tidak ada mantra. Tapi mengikuti peredaran planet ini. I see. Jadi harinya harus sama. Iya. Jamnya, misalnya ya. Saya harus ke makamnya, makamnya di sini. Saya kalau memang awalnya jam 12 malam, hari Jumat, besoknya seminggu kemudian juga harus jam 12 malam hari Jumat. Cuman memang Islam itu ilmu Jawa itu. Berdasarkan peredaran planet kan itu. Karena hari jam dan sebagainya kan peredaran planet. Itu cocok dengan teorinya Franz Anton Mesmer tadi, dia kan pernah nulis disertasi namanya di planetarium influxu namanya. Jadi magnet itu dipengaruhi oleh planet-planet namanya di planetarium influxu dalam bahasa Prancis itu. Saya pikir wah ya cocok. Lah mengislamnya kan gimana ketika kita mau ritual itu kita sadar dulu. Tapi ilmu aslinya itu ilmu Jawa dan banyak termasuk ilmunya Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu punya ilmu itu namanya bukan limbu sekilan ya, tapi ilmu Bandung. Jadi orang kalau mukul gini, cara jauh, pukul bener. Jadi visualisasinya dipukul bener, tapi kita bayangkan orangnya. I see. Sampai di bayangan lama gitu, sampai kelihatan pukul. Itu ilmu Jawa juga. Itu kan sama seperti anu, orang pengobatan atau apa yang obatan alternatif pakai medianya kan boneka atau apa gitu-gitu atau apa gitu atau orang. Jadi dia tidak ngobati orang dengan menyentuh langsung tapi melalui media lain gitu ya, ada yang begitu ya. medium ya itu istilahnya dalam para psikologi itu ada, itu soal teknik ya. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa sebenarnya ada fenomena yang sifatnya extraordinary dari apa yang ada di dunia ini dan ya karena kita tidak meneliti aja gitu loh. Di Inggris itu Pak, Bung Refli, di Inggris itu ada namanya Society for Psychic Research. Itu berdiri tahun 1880 kalau di London. Itu ada riset khusus untuk fenomena supranatural. Jadi itu profesor-profesor fisika malah yang di situ. Sampai sekarang masih ada. Bahkan saya sekitar 4 tahun yang lalu pernah nulis. Saya itu kan mau nulis buku yang judulnya The Double Reality. The Double Reality itu saya dulu waktu main Facebook itu sering saya diskusikan. Tapi Mas Wali juga nulis buku tadi. Buku apa tadi? Oh itu novel itu tadi. Oh novel. Novel apa? Ken Arok. Oh Ken Arok. Non mainstream tapi. Oh non mainstream. Oke. Saya pengen nulis buku itu ilmiah itu dan ini harus riset ini. Salah satu yang saya pakai untuk pengujian empiris karena kalau ilmiah itu kan harus ada observasi. Kita harus menyusun teorinya, asumsinya seperti apa sampai ke verifikasi kan begitu kalau. Kalau ilmiah itu yang diakui di barat atau diakui di dunia ilmiah itu yang empiris kan begitu kan. Dan ada kesesuaian secara teoritis. Saya itu sebetulnya ingin menulis, ingin praktek bagaimana bisa menemui arwah orang yang sudah meninggal. Oke.
dengan teknik tadi yang saya diajarkan memang. Iya. Memang diajarkan bagaimana termasuk mengambil, diajarkan, tapi karena saya ini ya nggak tahu ya. Saya ini kesibukannya macam-macam, kadang nggak fokus, memang nggak fokus gitu. Sehingga ini terabaikan. Pernah saya satu ketika saya nulis semacam apa ya, semacam proposal lah. Saya kirimkan ke itu Society for Research. Saya ingin minta bantuan karena memang dia bilang kalau ada yang ingin riset tentang dunia supranatural itu akan dibiayai kan begitu. Saya kirimnya pakai email. Dilala email saya itu hilang, saya lupa. Password ya sudah selesai. Dan saya tidak punya dokumennya. Ya sudah selesai. Saya mau nulis lagi proposalnya malas karena in English kan. Iya. Ya kita nih ya bisa lah kita bahasa Inggris, tapi kan tidak se. Ya karena bahasa Indonesia aja di orang ada Google Translation nanti tinggal diedit. Tidak yakin. Saya takutnya begini. Nanti kalau misalnya diterima kan kita pasti diuji, nggak mungkin ini kan. Diuji pakai, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia kan. Iya. Ya udah saya wah capek-capek bikin proposal nih hilang ininya, emailnya lupa, passwordnya lupa, itu udah. Dan saya tidak punya ini. Duplikatnya? Duplikatnya nggak ada karena saya simpen di apa itu hard disk yang gede anu itu. Itu rusak juga ya sudah selesai gitu. Oke, ya saya tahu ya kalau kita ngomong beginian mau pro dan kontranya tinggi nih. Iya, iya. Antara pendukung pro dan kontra ini kan. Karena itu daripada saya bacakan ini seperti biasanya ini ya kita ngomong-ngomong aja terus yang seperti ini ya. Iya, iya. Mas Soni, tongkat itu di mana sekarang? Di Galeri Nasional. Bisa dilihat? Bisa. Jadi sama daerah sekalian kalau penasaran dengan tongkat itu ya lihat aja di Galeri Nasional. Saya juga sebenarnya agak kan kemarin ke Turki saya. Nih. Salah satu yang ingin saya lihat kan pedang Rasul gitu ya. Ternyata di Topkapı itu kan saya membayangkan wah kalau pedang Rasul pasti penjagaannya luar biasa apa-apa gitu-gitu. Biasa aja. Lalu dia bilang sebelum masuk ke putaran pedang Rasul itu ada tongkat Nabi Musa atau apa dia di putaran terakhir itu pedang Rasul baru ke sahabat-sahabat. Saya mikir ini asli apa enggak ya, malah mikir begitu. Soalnya kalau tongkat Nabi Musa tongkatnya kecil aja itu kayak batang pohon begitu. Beda lah dengan penggambaran di film ya, ada film Ten Commandments gitu kan. Kemudian, nah pedang Rasul itu ada dua termasuk sandalnya kan. Pedang yang paling besar tuh anu pedang Ja'far bin Abi Thalib ya, saudaranya bin Ali bin Abi Thalib berarti sepupu Rasul. Pedang Ali, Umar dan lain sebagainya termasuk pedang yang ini yang dua apa? Dua. Pedangnya dua cabang itu namanya apa namanya pedangnya? Zulfikar. Zulfikar. Zulfikar ya. Cuma saya mikir ini asli atau enggak gitu ya kan. Nah, termasuk tongkat ini. Iya, iya. Itu gimana ya cara melihat bahwa itu memang tongkat Pangeran Diponegoro walaupun sebenarnya dibandingkan zaman Rasul yang 500 1400 tahun 600 ya. Iya. Dengan tahun 1800 kan jauh sekali, bedanya 1200 tahun. Gimana menentukan bahwa itu memang asli? Ke Belanda memang anu ya, memang mungkin dia lebih bisa dipertanggungjawabkan karena tradisi Eropa mungkin ya. Kalau saya ya asli atau tidak itu tergantung isinya menurut saya. Artinya begini, artinya kalau memang itu tongkat atau tombak yang memang itu di dalamnya ada energi apa supranatural, ya itu asli gitu aja. Gitu. Tapi kalau kita melihat, yang kadang-kadang saya bertanya-tanya itu begini, itu ini gagangnya kayu kan? Bagaimana kayu sampai bisa sekian ratus tahun utuh gitu? Loh. Ya itu ya saya lihat di tongkat Nabi Musa itu kayu juga. Gitu ya. Iya. Ini agak nyambung sedikit ya, dari gimana? Informasi yang kemudian saya dapat. Ya. Yang waktu itu berada di situ ketika proses penyerahan itu. Oh, Mas Soni ada di situ? Enggak, saya dapat informasi. Oh, dari orang yang ada orang di situ. Oke. Okay. Malam harinya ketika pertama kali masuk ke di galeri itu, itu seperti terjadi peperangan. Ya. Perang alam gaib. Perang alam gaib. Konon katanya adalah orang yang apa makhluk yang ada di tongkat tersebut dengan para penunggu yang ada di Ya. Oke. Di situ.
Jadi kayak buah 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 perang kayak gitu. Dan besoknya, iya, konon katanya itu seperti terjadi sebuah perayaan gitu. Oke. Perayaan. Selebrasi ya. Selebrasi. Luar biasa. Katanya. Ya, kadang-kadang perlu juga kita rendepung ngomong begini-begini ya. Itu. Tapi kalau kita lihat ya sebuah benda, let's say keris begini ya misalnya, apa rencong begini ya, itu kan ya bisa jadi dia ada energinya, bisa jadi tidak kan? Ya. Maksudnya jin, makhluk halus itu kan bisa saja dia mendiami sebuah benda kan? Iya, itu biasanya itu memang diisi, sengaja diisi oleh pembuatnya. Oh, oke. Okay. Jadi gini, saya dulu waktu tahun 99 itu kan sempat jadi reporter Pusmo kan, ya, mistik itu. Saya sempat mewawancarai beberapa ahli keris termasuk Pak Guyuban pecinta keris di Jogja. Iya. Itu dekat Plengkung Gading. Yang utara itu Plengkung Mijilan. Okay. Rumahnya sebelah sana itu ya. Ketuanya Pak Guyuban itu pecinta keris. Iya. Kemudian saya juga pernah interview ke Ki Jeno Harum Brojo itu. Itu keturunan ahli keris yang tersisa itu. Iya. Saya sampai bikin story itu bersambung itu. Bersambung sampai 6 kali atau 7 kali saya lupa. Dan ya saya interview bukan hanya beliau, saya tanya ini gimana yang keris bertuah dan tidak itu bagaimana, saya tanya. Yeah. Oh itu diisi gitu. Oke. Okay. Terus untuk ngisi ada perasaan ada. Kalau keris-keris yang keraton yang mahal-mahal itu yang ada tuahnya itu biasanya campurannya adalah batu meteor. Oke, okay, batu meteor. Batu meteor, karena kan pernah ada di perambanan tuh batu meteor jatuh di sana, entah tahun berapa itu ya, 1000. Kenapa batu meteor itu? Saya nggak tahu, nggak ada penjelasan ilmiah. Okay. Ya. Kemudian saya merujuk ke ahli metalurgi UGM tadi, teknik mesin, saya lupa namanya, dokter. Itu dijelaskan bahwa memang keris ini bagi ahli metalurgi memang agak unik karena tanur tinggi itu baru 1700 berapa itu ditemukan, tapi orang Jawa. Di Jawa ini sudah ditemukan keris yang usianya ribuan tahun, ratusan tahun ini. Iya. Nah, begitu. Bahkan saya sempat ya untuk merujuk anu ya tentang keris itu, saya sempat ke dokter Injir Arum Binang itu direktur nuklir apa? Batan di Babarsari itu. Iya. Saya sempat diskusi lama gitu. Dan itu cocok itu kayaknya. Beliau itu juga percaya itu. Terus saya tanya, "Ini ada energi metafisik sifatnya." Iya. Sifatnya metafisik, bukan fisik ya, metafisik, ini berupa cahaya lah, dimasukkan ke keris dan kemudian bisa berdiam di situ dalam waktu lama, ini secara teori gimana? Terus beliau waktu itu menjelaskan teori kuantum, teori kuantum ya sedikit paham lah, cuman saya agak lupa gitu. Nah dari itu kemudian saya menyimpulkan bahwa ini fenomena alam, natural ini sebetulnya, cuman peristiwanya itu anomali. Iya, iya, iya. Seperti air itu, semua benda kalau dipanaskan kan memuai. Iya, iya. Tapi air ini dipanaskan sampai sekian derajat malah menyusut kan, mendidih kan menyusut. Tapi kalau suhunya rendah malah memuai kan jadi es kan begitu. Iya. Ada banyak fenomena yang anomali, termasuk ini. Ini kalau menurut pendapat saya yang paling pantas disebut ya supranatural. Extraordinary tadi, kalau itu dimiliki orang miliki ya, kalau itu terjadi pada orang punya kemampuan macam-macam ya kita sebut ESP, extra sensory perception. Kalau yang terjadi pada benda itu dalam okultisme itu ya supranatural. Oke. Gitu. Tapi ini kalau kita lihat ya misalnya kan zaman-zaman dulu itu. Orang-orang tuh memiliki benda, ya kan? Apalah mungkin keris kayak begini, apapun lah benda-benda, mungkin mahkota atau apa. Dan itu kan ribuan tahun tuh dari baik itu orang kerajaan maupun orang non kerajaan, mungkin itu kiai, mungkin itu orang pintar dan lain sebagainya kan? Pertanyaannya benda itu kemana aja ya? Hilang. Gitu. Hilang. 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 Makanya kemudian ada. Maksudnya gini. Kan dia kan punya kekuatan tersendiri pasti kan. Kalau misalnya dia diantem hujan panas, barangkali dia nggak akan lapuk ya kan. Betul. Nah bahkan jadi fosil barangkali. Tapi kok tiba-tiba kok kagak ada, hilangnya kenapa? Kalau yang ada isinya itu biasanya ini hanya dugaan ya, hanya dugaan. Itu kan isinya itu makhluk hidup juga, cuman di
sifatnya non material gitu aja. Iya, kan? Iya, iya. Karena non material itu berasimilasi dengan yang material. Iya. Kemudian mungkin ini dominan, kemudian yang material itu menjadi imaterial gitu loh. Iya. Itu ada teori anihilasi di teori fisika nuklir ada tuh. Iya. Namanya teori anihilasi kalau enggak salah ya. Itu seperti itu. Itu teori saya, dugaan okay. saya. Dan itu bisa dibangkitkan lagi. Saya diajarin sama Kiai Muhammad cara cari keris itu. Dapat enggak? Pernah dapat? Saya itu gini, saya ini nodel ya. Yeah. Saya itu antara orang yang rasional dengan yang itu tuh 50-50 gitu loh. Oke. Okay. Kadang kalaupun saya punya keris untuk apa gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus nah nanti malah ditangkap polisi Pak. Iya, 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 iya. Karena saya itu muncul lah. Jadi itu yeah. itu gampang banget ritualnya, tapi tidak semua orang bisa. Karena apa? Karena untuk memegang itu menurut metode yang diajarkan itu harus nahan nafas dan itu harus dilatih. Oke. Okay. Jadi misalnya kalau berbicara ular, benar bentuk ular. Jangan tandanya bentuk ular. Kalau itu kepalanya apa? Kalau kepalanya harus pegang kepalanya. Itu anu gagangnya. Kalau ujungnya yang ininya. Iya. Gitu. Nah orang untuk bisa mengetahui di situ ada pusaka apa enggak, entah keris entah pusaka apa iya. tombak apa itu ada cahaya. Oke. Saya tuh pernah dulu diajak Pak Yai Muhammad itu ke Magetan. Kebetulan panitia pengajian itu masih keturunannya Gubernur Suryo yang dibunuh PKI itu. Iya. Dan itu kalau ditarik garis ke belakang itu masih keturunan dari zaman Majapahit gitu loh. Di belakang rumah itu ada makamnya. Kita waktu sini Pak Yai karena memang ya orang sakti ya tahu. Loh, Neng Buri ya apa? Wah Pak Yai lah cerita bahwa di belakang itu ada makam. Makam kuno-kuno itu di Magetan sana. Iya. Terus dikasih tahu. Saya dijawil gini. Enak keris ini aku sungkan harus tak cukup gitu. Itu kelihatan anu, kalau orang yang berlatih napas dan sebagainya, pernapasan itu bisa lihat itu seperti cahaya ini. Jadi cahaya ini kecil ini keluar, masuk lagi, keluar lagi. Itu ada ini. Oke. Jadi penampakan physically yang bisa ditangkap oleh mata, oleh retina mata, itu adalah cahaya. Bisa putih, bisa kuning, bisa merah, bisa hijau, bisa biru. Dan itu menunjukkan karakter dari. Bahkan katanya kadang-kadang misalnya kita pakai handphone gitu ya atau pakai kamera itu bisa menangkap. Bisa nangkap itu ya? Cahaya itu. Atau apa hal yang tidak terlihat mata itu. Gini ini. Jadi ini kita kembali ke teorinya aja. Kita bisa melihat ini karena apa? Karena ada cahaya kan. Ada energi. Enggak, ada cahaya masuk ke sini. Ada cahaya yang memantul ke retina mata gitu. Iya. Masuk otak, ini ada benda. Iya, ada pantulan. Iya. Untuk bisa memantul, cahaya itu bisa memantul. Ini harus sifatnya materi padat. Gitu loh. Kan begitu. Bisa kita cahaya tabrakan cahaya itu bisa itu kelihatan atau asap ya, asap kena cahaya bisa masuk ke retina mata. Nah, kalau makhluk-makhluk halus yang bisa tertangkap di kamera itu menurut saya sangat jarang ya terjadi itu. Tapi saya pernah saya mengalami sendiri pakai kamera itu yang pocket itu. Itu tahun berapa ya? Waktu itu saya masih sakit sebetulnya. Sakit parah itu sudah. Enggak saya ceritakan soalnya apa. Terus saya ke makam kakek saya. Waktu mau tidur ini ada suara. Itu suara membran. Biasanya kan telepatis itu membran. Enggak boleh tidur saya. Kalau tidur saya enggak kuat katanya. Duh, harus duduk ini tegak dengan apa mandi bumi. Enggak boleh kalau tidur ini masuk ini semua. Enggak kuat saya. Akan bisa mati saya kan gitu. Saya duduk ini terus diberitahu supaya mengunjungi Kiai Mojo. Saya pikir, nah kakek saya ini gimana ya? Saya uang beli rokok aja nggak punya, harus suruh ke Manado kan, makannya di Manado, di Tondano. Oke, kalau Imam Bonjol Manado yuk. Kalau Imam Bonjol di Manado. Manado, ya itu Tondano. Tondano, oke. Jadi waktu saya pulang dari ini, saya tuh masih teringat di kepala saya, ini kakek saya ini serius, gimana saya suruh gue menemui apa ziarah ke makamnya sahabatnya Kiai Mojo. Ini sama saling nggak masuk akal. Saya waktu itu beli rokok aja nggak mampu. Ini sama saling nggak apa-apa. Entah kenapa kemudian saya sampai sana juga gitu loh. Saya ingat dulu kok dapat uang terus kemudian beli tiket ke Manado dan dijemput teman saya yang di sana.
Terus saya nginep di hotel, uang dari mana itu? Terus saya ingat-ingat saya lupa. Pada waktu itu saya itu berbelasan tahun sama sekali nggak punya uang itu. Nggak mungkin kok saya sampai ke sana itu dari mana? Saya ingat-ingat saya ini kerja dikasih uang. Nah, pada waktu saya sampai di Tondano itu lancar, lancar. Dan anehnya itu semua anak cucu Kiai Mojo itu seperti seolah-olah itu menyambut kedatangan saya. Oh, masih ada anak cucunya di sana? Wah, banyak, Pak. Ada satu yang itu. Ini wajahnya kayak orang-orang Filipin gitu. Yang muda itu kayaknya dia punya kemampuan spiritual. Biasa itu. Ya, lurahnya, kepala desa di sana itu masih cucunya Kiai Mojo. Oke. Okay. Sambut ngumpul lah saya kadang bingung. Kok bisa ya ini? By design, jangan-jangan saya ini dikudet sama Intel ini. Sampai gitu saya. Oke. Terus saya salaman kenalan gitu, gini-gini, terus saling, saya anu, cucunya ini Kiai Mojo kayak saya. Terus saya dianu ditunjukkan itu, makannya Kiai Mojo. Lah, saya itu sempat motret, itu waktu itu kalau nggak salah itu sempat saya upload di Facebook saya. Iya. Yeah. Mungkin kalau dilacak masih bisa itu. Ketika saya potret itu ada bayangan putih ini, di makamnya Kiai Mojo. I see. Gitu. Saya masih ingat memang pernah ada, tapi tidak semua ini. Tapi pakai anu lah, pakai pocket inilah. Yeah. Kamera bukan enggak. Okay. Waktu itu belum ada yang begini-begini. Oh, Raffi, aku boleh tanya enggak, Bang? Silakan. Bang, ya. Mas, aku mau nanya, Mas. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya tongkat Pangeran Diponegoro ini terhadap masyarakat Jawa? Nah, ini yang menarik. Sebetulnya yang saya tertarik untuk membahas seterusnya arahnya. Oke, ini terakhir ya nanti. Ya. Saya tambahin sekalian. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan tongkat Pangeran Diponegoro dengan mitos Jawa lah. Nah, betul, pengaruhnya apa nih? Iya, dengan mitos Jawa gitu. Apa gitu? Jadi gini. Jadi termasuk dengan orang yang pernah memegangnya atau orang yang pernah menguasainya. Tanda apa nih dengan kembalinya tiba-tiba udah menurut saya berapa gini. Ratus tahun tapi kemudian saya punya pendapat pribadi ya ini ya. Iya. Jadi masa pendapat departemen ya. Artinya kan bukan jubir. Artinya kan. Iya. Artinya jangan didebat gitu loh. Iya, iya. Ini pendapat saya pribadi. Jadi menurut saya munculnya artik Tobak Cokro itu sebagai tanda bahwa suasana sosial politik itu sudah nggak coba lo. Okay. Seperti di zaman Diponegoro itu di mana-mana ada muncul ketidakadilan, tapi rakyat nggak berani. Ada kriminalisasi, ada macam-macam gitu. Jangan soalnya jangan mengecil, tetap aja sama volumenya. Itu terus di mana-mana. Yeah. Bung Refli, saya itu tinggal di desa. Setiap hari petani itu mengeluh tidak dapat pupuk tapi tidak berani protes. Belum urusan penegakan hukum yang harus pakai gas. Belum yang baru lama ini tiba-tiba gas menghilang tapi nggak berani protes. Iya. Gitu. Mereka menunggu ada yang memimpin. Nah, ini kaitannya dengan bahwa munculnya tongkat Tombak Cokro ini ini sebagai penanda bahwa akan ada semacam apalah perubahan. Wah, ini menguntungkan anu ini. Enggak apa-apa, kita bicara mitosnya ya. Gitu. Ya, kalau soal mitos kan mau percaya mau enggak? Kan saya harus verifikasi. Itu sebetulnya udah lama, udah ini. Kebetulan tokohnya di sini adalah Anies Baswedan yang pernah memegang tongkat ini dan pada kenyataannya setelah itu tiba-tiba jadi gubernur. Ya, menang. Tiba-tiba ada yang mengusung jadi presiden. Itu sebetulnya yang membutuhkan adalah rakyat. Coba Bung Refli cek itu di relawan Anies. Mereka butuh pemimpin dan Anies berani mengambil tanggung jawab itu dasar menurut saya. Tuh nggak semua orang loh Pak berani mengambil tanggung jawab itu untuk apa? Kalau misalnya saya berandai-andai, kalau saya misalnya saya sendiri ini, banyak fans saya harus supaya saya ini. Saya belum tentu berani loh Pak, itu butuh nyali loh Pak, untuk mengambil tanggung jawab yang luar biasa ini. Ini tanggung jawab sejarah yang apa ya? Mudah ya. Tanggung jawab sejarah yang itu nanti akan menjadi cerita di anak cucu kita nanti gitu. Hari ya. Gitu, itu menurut saya begitu. Jadi intinya adalah by intention Pangeran Diponegoro itu mau memimpin perang, tapi karena panggilan sejarah. Betul.
dan didorong oleh orang sekitarnya. Betul. Dengan simbolisasi betul tombak cokro itu, maka dia mengambil tanggung jawab itu. Penanda sejarah itu. Oke. Okay. Menurut saya ya. Tapi bukan berarti ini Anies mau perang, enggak. Ini dunia modern, peradaban modern itu enggak mau perang itu enggak. Ini ya akan yeah, insya Allah kalau nanti ini akan menang dalam kontestasi di 2024 dan itu dimulailah era baru. Itu menurut anu saya seperti itu. Menurut intuisi tadi. Intuisi tadi, saya. Karena dari awal kan tadi bilang intuisi salah satunya. Ya betul betul. Oke. Sebelum saya minta closing statement, mungkin Mas Sony mau ada mau yang disampaikan sebagai closing statement, atau mungkin ada bocorin sedikit interview terbaru dengan Mr. Anies Baswedan. Ya nanti saksikan aja yang episode kedua ya. Oke. Okay. Itu akan bicara tentang bahwa ada korelasi tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dengan kemerdekaan, letak sejarah. Oke. Okay. Bicara tentang karena kan pada waktu itu kan Belanda hampir bangkrut ketika berperang dengan Pangeran Diponegoro. Oke. Okay. Hampir bangkrut itu. Oke. Okay. Hampir kalau nggak salah VOC udah kehabisan, kalau diteruskan udah pasti bangkrut lah. Jadi kalahnya bisa jadi bukan karena nggak punya persenjataan, tapi karena bangkrut gitu. Karena dia dalam jangka waktu bersamaan menghadapi dua perang besar. Ya. Betul. Melawan Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat, 1821, 1837. Betul. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin itu yang membuat dia agak... Betul. Gitu. Ini akan ada korelasi bahwa peletak dasar kemerdekaan itu adalah di Pangeran Diponegoro. Oke. Okay. Dan yang kedua bahwa pribadinya Mas Anies dari sejak kecil emang dia sudah dekat dengan Pangeran Diponegoro karena ya dia sangat tertarik. Dan ternyata semua ornamen yang ada di rumahnya itu mulai dari joglonya segala macam ternyata secara tidak sengaja itu punya kaitan. Connected punya, ya. Connected. Walaupun mendapatkannya satu-satu ya. Betul. Misalnya ada lukisan Pangeran Diponegoro itu dikasih itu. Dikasih. Oleh seseorang dari pelukis dari ini dari Bandung. Oke, ngasih. Lalu joglonya itu sendiri kan itu ratusan tahun itu sudah katanya. Betul. Nah, itu yang menarik yang mau saya tanyakan. Bagaimana joglo itu yang udah ratusan tahun itu kemudian bisa pindah ke rumahnya Mas Anies? Oke. Itu akan saya tanyakan. Karena itu kan joglo itu udah umurnya kurang lebih sekitar 280 dan Pangeran Diponegoro kan pernah belajar di situ. Iya. Dan para kiai-kiai besar di daerah mana itu? Tegalsari. Ponorogo, Tegal Sari itu Ponorogo. Pas tempat tidur tadi. Iya. Iya. Oh, I see. Dan para kiai-kiai besar itu salah satu baik kiai besar yang ada di Indonesia itu yang sekarang punya pesantren-pesantren besar, mereka belajarnya dulu di situ. Oke. Okay. Termasuk Ronggo Warsito itu juga santrinya. Iya, santrinya kiai siapa? Kiai Hasan Besari. Kiai Hasan Besari. Hasan Besari. Iya, sih. Jadi lalu itu dua ya. Lalu apalagi yang ada kaitannya lagi? Saya pernah lihat filmnya juga, videonya. Selain lukisan, oh tongkat tadi ya. Iya, tongkat. Lukisan, tongkat, dan kemudian pendopo. Betul. Ya, yang semuanya connected dengan Pangeran Diponegoro ya. Iya, dan kalau saya lihat, saya tanyakan sama Mas Anies, kayaknya Mas Anies, kan kalau lihat dari situ ya, hampir komentar kan dari itu kan tayang tuh komentarnya 2100 tuh. Hampir yeah, sekitar 70% adalah bicara tentang sebuah tanda-tanda. Makanya saya waktu itu saya kok berusaha dengan Mas Refli dan saya ingin cari orang yang kemudian paham tentang masalah ini gitu kan. I see. Bacanya seperti itu gitu. Okay. Gua ini, tanda ini. Dan sedangkan kalau menurut saya ketika saya ketemu sama Mas Anies, Mas Anies sama sekali tidak membahas masalah itu. Okay. Pokoknya dia lakukan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab beliau adalah sebagai menteri kan pada waktu itu. Yeah. Yeah. Dia sama sekali nggak membahas yang lain. Tugasnya dan tanggung jawabnya. Yeah, iya, karena orang itu rasional sih ya. Betul, betul banget, betul banget gitu. Saya cuman pun, kita yang penasaran kan. Iya, saya pun begitu saya ngobrol ternyata ini tidak sederhana. Saya pun itu dikasih ini ya biasa aja kan. Betul. Begitu lihat ada petugas bandara lihat, waduh katanya sampai dia merinding. Tapi ada beberapa hal ketika kemudian saya tanya dan saya gali agak kepancing kan. Cuma itu dia tahan kan, dia nggak mau untuk masuk ke wilayah itu. I see. Jadi tapi asal tahu aja one thing for sure, yang namanya politisi Indonesia, pucuk pimpinan itu rata-rata itu ada penasihat spiritualnya semua pastinya ya kan? Betul, pasti betul. Itu pasti. Tapi nggak tahu kita ya. Yeah. Mas Walid, ada lagi? Paling itu aja nanti setelah saksikan di episode yang kedua, okay, nanti kemudian nanti kita ada episode yang ketiga tentang
sejarah-sejarah penting yang ada di Indonesia itu ternyata banyak sekali yang berada di tempat tinggalnya Mas Anies. Jejak-jejak sejarah Indonesia. Wah, menarik ya. Iya, dan menurut saya itu mungkin salah satu apa ya? Anugerah ya. Oke. Kalau gitu, kalau saya nggak mau menyebutnya ini sebagai sebuah sesuatu. Ya ini tapi mungkin, ini belum pernah ke Van Leeuwen nih. Kalau ke Van Leeuwen tuh waduh gila, banyak sekali tuh koleksinya. Boleh. Keren saja berapa puluh dia, wayang lengkap dia. Nah, dia sudah ada punya dua galeri kan, sana sama sini. Oke, silakan. Sudah, cukup. Terus kemudian saya tahu satu pertanyaan. Oke, oke. Pengaruhnya buat orang yang kemudian memegang itu apa? Saya pengen kejelasan. Orang Indonesia, bukannya orang Belanda juga udah pegang kan? Pertanyaannya, orang Belanda kan berarti udah pegang juga. Apa jadi, bedanya orang Belanda dengan orang Indonesia yang megang? Kan saya nayuh tadi kan, jodoh tadi. Jadi itu induksi itu akan masuk jika ada wadahnya. Gitu. I see, I know. Iya. Jadi dan itu ini hanya kepada satu orang aja. Satu orang ya? yang kompatibel lah, kompatibel. Kalau nggak kompatibel, saya nggak programnya nggak sama dengan apa hardware-nya ya nggak bisa ini kan begitu kompatibel kan itu seperti itu. Jadi itu kompatibelnya tidak hanya pada satu orang, itu ada banyak orang tapi yang punya persyaratan tertentu gitu. Oh gitu ya. Dan orang yang pegang itu kalau memang ada wadahnya dia akan masuk dan ikut itu akan ikut. Jadi berarti tombaknya sendiri udah kosong di situ. Kosong. Anu kosong. Jangan ikut gitu. Sebenarnya kalau lihat video saya, tapi kan walau alam benar apa enggak kan, cerita tentang kelahiran Rasul itu juga begitu kan. Jadi cahaya itu, cahaya nur Rasul itu ya memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam kan. Ya. Nah, dia kan anunya kan. Nah kemudian nur itu, kemudian nah terakhir nur itu di ayahnya kan Abdullah kan nur itu jatuh kemudian ke ibunya atau iya kayak gitulah modalnya ke Abdullah Abdul Muthalib gitu-gitu jadi atau sebaliknya saya lupa ceritanya tapi intinya adalah memang nur itu sampai kemudian lahirnya Rasul tapi setelah Rasul lahir ya nur itu enggak berpindah lagi karena sudah selesai. Dia sudah menjadi wadak, sudah ada wadaknya. Kira-kira begitu. Ya. Tapi sorry ya, ini orang yang cuma lihat-lihat sepintas saja dan nggak paham juga saya. Ya, betul, betul. Jangan diklaim paham, nanti dilaporkan lagi. Menyebarkan berita bohong. Aneh-aneh, bin ajaib negara ini ya. Gitu. Oke, silakan closing statement. Jadi gini, sebetulnya muara dari apa yang kita bahas tadi itu adalah membuat saya teringat pada bukunya Profesor Sartono Kartotirjo. Oke. Kita sama-sama dari UGM pasti tahulah siapa beliau. Ahli sejarah. Nah, tapi itu memang top sekali Sartono Kartotirjo. Dan dulu saya sering main beliau. I see. Oke. Saya belajar tentang sejarah masa lalu, sejarah masa lalu lah. Khususnya tentang milenialisme dan mesianisme. Itu beliau cerita panjang lebar. Mesianisme itu biasanya akarnya kan apa agama ya agama Samawi agama Samawi kan gitu. Tapi sebetulnya mesianisme itu ada ketika kondisi sosial itu berat, kacau atau krisis gitu. Kalau itu menurut waktu itu seingat saya menurut Profesor Kartono Sartotirjo itu mesianisme itu sifat sejarahnya sinkronis maupun diakronis. Artinya apa? Itu akan ada sepanjang zaman. Dan itu tidaknya terjadi di satu tempat. Makanya sinkronis dan diakronis sekaligus gitu loh. Itu mulai sejak zaman Musa sampai zaman nabi-nabi dulu. Hingga kalau di Jawa itu kemudian dinarasikan sebagai Ratu Adil atau Heru Cokro tadi yang mainan di Ponegoro. Dan ini nanti akan muncul lagi. Kalau kondisi sudah berat, orang kecil gak berani, akan muncul mimpin. Gitu. Dan itu kalau teorinya Profesor Sartono Kartotirjo itu dikategorikan milenialisme apa istilahnya itu, milenialisme. Tetapi sebetulnya pola seperti itu tidak hanya
terjadi yang berbasis sosio keagamaan. Hmm. Yang sekuler juga ada. Contohnya adalah proletar revolution. Itu itu juga mirip-mirip gerakan Ratu Adil tadi, cuman tidak berbingkai pada sosio keagamaan itu aja. Hmm. Dan saya kira ya orang yang apa ya berkesempatan untuk megang tombak itu adalah orang yang terpilih menurut saya. Oh, okay. Dan itu harus orang yang berani. Okay. Modalnya orang yang berani. Hmm. Kalau nggak berani dia tidak akan dipilih untuk megang tongkat itu. Itu. Saya kira itu aja Rukung Remli. Ya, oke ya. Jadi memang sebuah benda hanyalah benda, benda tapi yang yang membuat dia berbeda adalah energi di balik itu, karena betul. Memang ada makhluk yang tidak seperti manusia, kan ada jin, ada manusia, betul. Kan dan ya benda tanpa isinya ya hanyalah benda biasa aja, dia isinya itu yang kemudian yang membuat dia berbeda ya, ya seperti manusia lah manusia dan, kalau nggak ada jiwanya itu bisa jadi ya. Penghuninya udah ke tempat lain. Karena migrasi. Yang di galeri nasional itu cuma benda doang, ya kan? Doang, ya. Ya. Ya memang kalau kita bicara begitu kan ada hal-hal yang kadang-kadang sedikit mitos gitu kan, seperti Hajar Aswad misalnya kan. Hmm. Itu kan katanya batu surga, ya kan? Lalu di karena dan waktu itu putih bersih, dicium oleh manusia, jadi hitam karena menyerap dosa umat manusia kan. Nah, kira-kira kalau misalnya yang itu ya kalau nggak percaya itu aja challenge misalnya ya kan. Nah, jadi memang ada hal-hal yang kadang-kadang di luar kemampuan nalar kita ya. Betul. Untuk menalarnya, tetapi still intelligible ya. Intelligible. Jadi ada kemampuan di nalar sebenarnya. Betul. Ya. Dipahami bukan ya, nalar ya. Iya, bisa di kalau bisa, nalar itu biasanya kita terjebak pada logika yang sifatnya deduktif. Jika ya, ya. A sama dengan B, ya, ya, ya. B sama dengan C, maka ya. A sama dengan C kan begitu. Ya, itu ya. Kalau logika kan begitu. Oh, itu ini intinya bisa dipahami. Oke. Okay. Sama seperti dipahami. Perjanjian Gam Helsinki itu harus dipahami. Betul, dipahami. Dipahami jangan, tidak harus jangan hanya di tidak harus logis. Teksnya, ya? Iya, tidak harus logis, tidak harus runtut secara apa matematik. Tidak. Yeah. Dia dipahami. Gitu. Oke. Okay. Pakai inilah, pakai intelek ya, bukan kalau pakai. Kalau dipahami ini, itu ya. Kayak cinta ya. Ya, ya semacam itulah. Kadang-kadang sedikit di luar nalar dan logika, tapi harus dipahami ya. Karena itu memang ada eksis, ya kan? Kalau orang nggak percaya dengan hal-hal yang non fisik itu. Terasakan aja cinta ya kan, ya, betul, ya, ya. Ya kan? Kok bisa memberikan energi, bisa melemahkan dan lain sebagainya ya. Kan? Ya, saudara sekalian nggak terasa kita ngomong ngalor ngidul seperti ini. Ngalor ngidul itu artinya ngalor dan ngidul. Ya, kan? Betul. Itu kesana agak, kemari. Dan agak nyirong ngitan dan ngulor. Oh, iya. Padahal asal kata ngalor ngidul itu ke utara, ke selatan, ke barat, ya. Ke timur ya, kan beres sebenarnya. Ya. Untuk mengatakan kata lain yang itu kan secara etimologi ternyata positif. tidak kan, tapi kan ada gaya bahasa apa gejala bahasa peyoratif. Dulu maknanya buruk jadi baik itu amelioratif. Yeah. Dulu maknanya baik kok sekarang buruk. Jadi, nah, itu peyoratif. Peyoratif itu ya. Iya. Yeah. Oh, yeah. Terbalik. Dulu budak itu biasanya orang bilang budak itu. Di Palembang bilang anak kecil itu budak. Tapi mengalami gejala peyorativism gitu ya. Jadi kalau kita bilang budak itu ingatnya slave ya, slavery. Itulah ya saudara sekalian, itu saja sebelum saya ngelantur juga nanti ngalor ngidul kemana-mana. Tapi asik juga ya mengisi malam Selasa. Itu gak jelas ya. Malam Selasa ada cerita tentang tombak Anies Baswedan dan lumayan 1 jam lebih. Yang watching now itu masih ada 1.400, 1.500, 1.600 ya masih bertahan. Orang untuk watching now untuk menyaksikan Muhammad Al-Walid ya. Ada harus ada Al-Walid. Ya. Al-Walid. Muhammad Al-Walid dengan Sony Muhammad. Sony Muhammad. Itu saja sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, makasih Bang Kreflek.